yang menjadi PR kali ini. Wafa agak sedikit terharas posisinya berhasil diamankan seorang Miracle dengan rocketnya bakal di Diamond Numbers Blood. Diamankan oleh seorang On My Way. On My Way pun udah hadir tapi di bagian atas Baxi ya beserta jauh. Head ejectornya langsung mendapatkan ke arah Yuzhong. Yuzhongnya dilempar, dikeroyok. Udah kesiksa banget sih ya. Ejector hati-hati, smart missile tadi udah habis juga. Dilempar lagi, tapi udah ada Aditi juga yang langsung dikeluarkan. Harus hilang untuk kedua kalinya. Sinting Tempest of Blade kali ini langsung dilepaskan juga. Tapi masih selamat. Kaditanya hanya bertahan beberapa second aja. Habis udah. Oke, ada Sanji tadi yang langsung dilompat. Akankah Sanji kali ini bisa selamat? Dan terlihat sedikit lagi SP-nya. Masih bisa selamat. Black Dragon Pop langsung dikeluarkan aja. Dragon Tail pun kali ini langsung disemprotin aja. Sakit banget. Dan Roger pun kali ini udah mengambil perannya. Tapi Yuzhong gak bisa lagi bertahan. Udah ada Rockwave yang dilepaskan. Siapa yang akan langsung ditabrak? Dan ternyata ada Roger. Ada Dokter Gila yang menggila tadi. Berubah wujud dari cakar ya. Iya Pak, itu kukunya lupa pedicure manicure. Dan ternyata Esmeralda udah harus merasakan fight-nya damage yang dikeluarkan oleh Lunox. Rockwave pun kali ini menabrak langsung Big Joe. Bau-baunya Windtalker langsung nih. Movement speed-nya nambah, attack speed-nya nambah. Peperangan terjadi, Rockwave udah dilepaskan. Lycan pun hampir dikeluarkan. Tapi dari Black Dragon Form pun langsung mengejar karena yang berbeda. Red Buff kali ini akan segera menjadi bilik dari Victim Esports. Dan ternyata di bagian tengah ada pertempuran yang terjadi juga. Baxia tersisa satu bar SP. Akankah mereka bisa langsung? Tapi Lycan-nya belum sampai. Belum bisa memaksakan kan. Untung gak dipatil ya. Iya, untung gak dipatil. Tapi Trixie udah mengambil tepat. Ejektornya mengarah ke siapa? Udah ada double force, tadi langsung nabrak. Karena kita belum lihatnya. Ternyata belum Rockwave pun belum dikeluarkan. Di mana dia sekarang? Oh, di bagian bawah. Ternyata kita sama melihat. Ada Mapolen Kupat yang ternyata dikejar. Baxia ya, gak bisa lagi bertahan. Esmeralda kali ini cukup terlambat. Namun digaruk, punggungnya udah mulai sobek. Baju sobek, celana sobek, semuanya sobek dicakar oleh pun mencoba untuk escape datang Miracle. Lihat di depan Trixie-nya langsung hilang. Aeronic bakal dihadang pergerakannya oleh seorang Rai dan juga Trixie. Tidak tersanji juga menge-backup juga switch yang di-secure oleh seorang Miracle. Ada Black Dragon Form Barongsai bakal di-pop up. Lihat di depannya agak sedikit tercicil. Datang melawan tuannya di depan. Dari seorang Siti dapat disatukan. Ya ampun. Kayaknya sound-nya lihat. Tempest of Fate. Tidak gocek. Tapi Bopo pun langsung menghilang. Double kill diamankan. Triple kill. Astaga pun diamankan oleh seorang Miracle. Base yang terexplore dengan begitu bebas. Dan Defcon sendirian gak bisa bertahan cukup lama. Tim Victim Esports. Victim Esports. Berhasil mendapatkan 2 poin sekaligus. Congratulations. Alter Ego X. Congratulations. Kali ini agak sedikit kejepit, tapi ada lethal counter, berhasil dapetin satu. Kyle-nya untuk mundur, Barbie juga cukup kok HP puncture yang digunakan agak begitu efektif. Kali ini di arah belakang, ambil juga oleh Balmer, udah jadi satu itemnya di bagian tengah. Sakit banget semua sabutan pisau yang dikeluarkan oleh Yi Sanxin. Dan sekarang langsung aja terkena ada efek dari rotation, dan Hilda pun langsung menghilang. Untuk sementara ini tim Aura Esports masih tim ini belum dapat ada Phantom Execution di tengah satu hit lagi. Berhasil diamankan oleh seorang Carrot. Tapi lihat damage dari seorang Yi Sanxin dengan pasifnya cukup mengganggu. Kali ini Turtle mulai diinisiasi rotation. Satu hit disecure ternyata oleh seorang Aik. Tapi di arah belakang Carrot mau coba ngediving karena dorong langsung di depan. Mountain Shocker dapetin karena seorang Surface Lance. Tapi Godiva pun harus tumbang oleh seorang Uranus. Satu lawan tiga kali ini. Oke, harus kabur ke sisi lainnya. Tapi Carrot sampai mana dia bisa bertahan? Stun. Masalah ini gak ke-stun juga kan? Iya, sedikit lagi SP. Tapi Don Rosa tadi belum kena. Ada langsung setengah lapangan lewat lethal counter yang berhasil dikeluarkan. Kolek-kolek udah ada setengah SP dari Lord yang terkuras habis. Semua itu di bagian tengah ternyata Hilda langsung hilang. Satu player dari XBKB langsung hilang. Ini akan menjadi sangat kerugian sekali. Bucang sedikit lagi SP-nya. Untungnya masih bisa kabur. Tapi lethal counter-nya hampir aja bisa menge-shutdown ke arah populer bulan. Tapi Sanxin menjadi korban dari Lancelot. Akankah Lancelot bisa kabur? Sedikit lagi SP. Tapi Luyi pun kali ini langsung menyolong ya. Oke. Dihalang pergerakan yang penting. Digunakan langsung. Tapi kereset. Yes. Dokter Chris tapi lihat dapetin 2K kali ini dia. Dispersionnya gak bisa connect kali ini dari Serang Seni Budaya. Berhasil escape kali ini.
Sementara Yi Sanxin masih berjibaku untuk mendapatkan red buff yang harusnya dia miliki. Wah, datang aja, tapi Balmon akan gak bisa melindungi pergerakan. Ditabrak langsung oleh Abyssal Rogue. Cuman Haikara udah mengokang ke arah panah yang akan dia lepaskan. Tapi Lu Yi sakit banget. Ya, yes, seni budaya harus hilang kali ini. Tapi sejauh ini ada Uranus yang langsung masuk ke bagian belakang area pertahanan dari Aura Esports. Dan mulai diacak-acak. Alpha berada di bagian depan. Kontrol sekali ini, Pattern Resolution dipakai untuk langsung mundur aja. Dua pesaran langsung hilang. Tapi ternyata Hilda langsung hilang juga. Sakit banget. Dan sekarang udah ada putaran. Tapi di bagian atas Uranus yang benar-benar ngegocek Lui. Tersisa 3 bar HP aja. Banget dan Uranus yang down. Akankah ini menjadi sebuah momen di mana Aura Esports bisa membalikkan keadaan karena sang pengganggu. Bye-bye Balmon. Sementara itu ada Popol di bagian depan yang langsung terculik juga. Immortalnya pecah. Bisa gak diculik? Dan ternyata berhasil. Tapi Haik sedikit lagi SP-nya. Barbie Lancelotnya jauh. Tapi masih ada Karen di bagian belakang. Triple kick kan. Immortalnya pecah. Immortalnya pecah. KO dan Hilda pun harus hilang. Menyisakan dua orang terakhir di. Tentunya langsung mundur gerak bro. Tontos bakal digunakan. Pangsiar adalah sedang di dalam di arah depan. Untuk defense. Terkena fire missile, sedikit cuci darahnya. Lalu ngecas, mulai di defend. Ke-cancel saja Phantom Execution-nya dengan fire stack dari seorang Godiva. Bener banget, tapi tabokannya sakit banget dari Lord. Carrot pun masih bertahan, masih selamat. Godiva terdiam sejenak, apa yang terjadi? Tapi di bagian tengah Lord-nya udah gak bisa lagi bertahan. Carrot. Dan Carrot-nya masih selamat. Luar biasa sekali permainan yang dipertontonkan oleh Carrot. Carrot-nya hadir kembali, berhadapan langsung. Hike-nya terstart, namun masih bisa selamatkan dia. Sedikit di backup, lagi SP-nya, di backup. Di backup, ada Immortal yang pecah. Namun Carrot sepertinya gak bisa lagi bertahan dan Carrot-nya down. God. Carrot is down, 4 melawan 5 kali ini agak sedikit menyulitkan untuk tim XCMBKB. Yep. Akankah bisa bertahan? Tapi ada rotation, dispensen, Santos. Immortality-nya bakal pecah, ditungguin. Mencoba untuk puncher, Haisha mau coba nge-dive-in. Tapi lihat, mau di-incher saja, diputar-putar akan kejar. Lihat Besha bakal di-incher. Shutdown! Aura Esports! Aura berhasil memenangkan game kedua. Lihat di arah top lane, sosok masih selamat kan? Lawan dua tes. Bersebelahan diri aja mengambil satu atau tarik, tapi seperti Altanis akan menjadi bonus dan hilang sudah Altanis. Tapi mereka gagal untuk mendapatkan satu auto tarik. Sedikit lagi. Iya, langsung disamperin saja di flicker. Secure kill dari seorang Azer. Namun kali ini tercipta space lagi, ada Phantom Execution yang dikeluarkan oleh Albert. Ada Angela juga yang langsung mendadak masuk. Nah kali ini selesai sedikit lagi SP dari tubuh Xbox dan juga Haritnya menjadi korban dari Albert. Tapi di bagian bawah udah hilang juga satu outer target. Lagi langsung Fataling bakal digunakan dibuka. Skylar berhasil ngegebok, dapetin satu kill di depan. Azer satu hilang lagi untuk escape, tapi datang malah bantu dari seorang Jay. Last Insanity dari seorang Inel. Control, Puncture, Phantom Execution, Retribution, masih ada Chrono Dash, dapat Amor Shield, lihat datang headshot, membackup pergerakan, terobos aja bro. Gila, tapi ternyata Soso langsung aja maju ke bagian depan, udah ada bandingan lagi yang terjadi. Execution juga udah keluar, Chrono kali ini sudah berhasil untuk mendapatkan beberapa orang, tapi Jay masih bisa selamat. Udah ada Summer Force yang dikeluarkan, tapi kehilangan target. Apa yang akan dilakukan Jay? Jay dilakukan sedikit lagi SP-nya, namun Albert harus. Dilakukan lagi, Jay harus lebih berhati-hati karena tadi dia udah berhasil ditembak ataupun dihilangkan. Oleh ternyata ada bantingan di ujung sana. Dan kali ini sakit banget. Altanis langsung dihilangkan oleh Bruno-nya. Namun Bruno masih ingin lebih. Phantom Execution dikeluarkan. Bola dilempar-lempar ke bagian depan. Ditendang-tendang. Tapi Angela memberikan damage. Wah, ada sakit juga. Azer juga gak kuat lagi. Ya ampun. PR banget. Namun gitu kita lihat aja Chow-nya gak bisa terlalu masuk langsung naik ke bagian dalam. Lancelot-nya dikejar. Akankah kali ini Dragon Tail yang masih bisa menyelamatkan diri dengan Tondros-nya. Pas banget momen yang diciptakan oleh Albert. Yes, walaupun harus menerlakan seorang Xpin, tapi at least. Iya, cuma. Black Dragon langsung dikeluarkan aja, Black Dragon pom. Sedikit lagi Azer dikejar langsung oleh Uranus, apakah berhasil? Enggak ternyata. Oh berhasil, namun kali ini di tengah ada satu player tadi yang langsung tumbang begitu aja. Skylar langsung pergi ke arah yang berbeda, namun Xbox-nya
berikutnya. Menyisakan sedikit lagi. Gak kuat bos, hilang sudah. Saster nampaknya lihat di depan. Langsung turn rose. Phantom yang bisa digunakan tapi lihat base-nya. Tersisa Katapult sendirian. Satu hit RRQ Senna. Secara mengejutkan berhasil mengamankan poin di game yang kedua kali ini. Ada first blood ternyata yang dimana oleh Geek Fam di area atas. Kali ini Jackie masih mau lebih ternyata Baby masih coba untuk ngegocek dan sedikit lagi trigger double point. Gocekannya oke, gocekannya masih kelas banget. Tapi ternyata lihat ini yang ditakutin sama teman-teman Genflix ketika Geek Fam udah ngamanin Lui. Ada yang rotation memberikan burst damage tapi Swan yang bukan Odin yang akan langsung masuk tapi sebenarnya harus di take down di area atas. Kali ini Junce bakal coba untuk mundur. Sudah ada Turtles yang dibuka. Nah, Jimpack mengarah-arah Jackie. Tapi ternyata malah hilang Turtles yang dijambak-jambak. Gak ada rambutnya di botak, Pak. Tapi masih bisa dimakan oleh seorang Battle dengan adanya satu hit kali ini. Dan bahkan dari Jimpack mereka kehilangan satu momentum. Mereka kehilangan satu objektifnya. Dan sudah ada teleportation. Diversi langsung ke arah mana baru Turtles kali ini. Dan bahkan ternyata masih bisa dimakan oleh seorang Roger kali ini bakal coba dipukul mundur. Junce-nya masih ada Turtles dan mulai datang kali ini Kiosnya harus mundur. Baby dari posisi yang berbeda kali ini akan mengarah ke arah seorang Jackie bakal coba dikejar dan Frieza pun masih coba untuk defense-nya masih minyong overtime juga ternyata double point. Lagi-lagi Jacqueline-nya kali ini sesuai dengan prediksi dari Bubu Macalate. Cukup free di area belakang tapi Baby mulai datang langsung mengoyak-ngoyakkan. Alot dong. Tapi kali ini lihat parsianya yang menjadi kunci justru baru hilang. Dua lagi-lagi Keep yang udah mulai mendapatkan momentumnya kayaknya. Ya Baby bakal langsung ngarah ke arah Ersan. Ini aku bilang dia gak punya Prickendess. Jangan sampai terlalu offside. Kios terkena momentum side, terkena slow. Masih bisa bertahan karena udah ada backup juga dari teman-teman Lee. Dan bahkan lihat gebukin sama battle lain kayak gak ngaruh gitu. Apa ya? Geling-geling katanya hasil kerasan kali ini. Dan bahkan ada bintang terancam yang dibuka langsung digeprek sama bangunnya. Dan bahkan Sunsnya kali ini gak bisa berbuat banyak. Ternyata dia masih bisa bertahan. Dan bahkan menyisakan Erchan sendirian pandanya. Bakal dibully-bully. Cuma kali bakal pecah recall. Dan kali ini dari Geek Fam mengamankan 2-1. Mulai masuk dengan Devian Sword. My Fun-nya langsung tidur Air Strike dan bahkan double point untuk tim Onyx kali ini. Tapi kali ini Sinning udah mulai masuk dengan Black Dragon Pop. Nah, tapi Giboy-nya harus mundur flicker. Digeprek sama seorang Balmond. Dengan ada level counter dan Balmond Miracle di sini bakal menjadi korban berikutnya. Link-nya yang menjadi poin. Dan bahkan dua sudah mulai hilang dari pick. Tinggal sedikit lagi. Tyron Race, Tyron Defense langsung connect. Keyboy-nya sempat nebeyin turret. Tapi Tempest of Blade-nya dibuka dengan timing yang pas. Sanji masuk dengan Fatalink dan juga. Kita lihat di situ perfect match-nya. Perfect banget kombonya. Main 4-1. Dan kali ini bakal coba dibuka. Keyboy-nya bakal langsung di take down. Sanji-nya masih belum bisa di pick off. Gemini langsung mengarah ke arah The Way of Dragon. Ada Sanji bakal coba mundur, perfect match. Dan bahkan kali ini dari seorang dan kali ini Sanjinya langsung fatalink. Kena dua tapi gak ada follow up lagi dan lagi. Dari tim victim dengan BRL masal maju ke arah depan. Kali ini belum buka Tempest of Blade. Karena BMX kali ini BMX-nya bakal tumpang. Sanji kali ini masih mencoba untuk berdahan. Menahan defense. Defense base-nya kali ini dari victim 2 udah mulai tumpang. 3 bahkan. Dan bahkan Sinting kali ini masih mencoba untuk menahan dengan adanya regen HP. Tapi gak cukup. Damage dari tim Prodigy udah terlalu sakit banget. Mereka gak perlu round yang kedua. Mereka bisa komit karena lihat minionnya udah mulai masuk dari arah atas. Dan bahkan Giboy udah mulai maju kali ini. Feather Ice Strike lagi-lagi dibuka. Dan bahkan berfokus kepada base dari tim Victim 2-0 untuk tim Onyx Prodigy. Tempest of Blade-nya kena 2-3 bahkan. Dan kalau kita lihat Hanshin bakal langsung trigger mundur. Dari Dev Quest kali ini. Untung
belum ada feeder Isaac. Feeder Isaac-nya bakalan sakit banget. Kita lihat juga Yox mau pergi kemana, bakalan diincar Iris di sana. Terlalu sakit, bakalan hilang juga cowoknya. Agak sedikit telat tadi ya, backup dari Harsh ya. Iya, tapi kali ini mulai datang lagi dan lagi dari seorang Gopaya bakal ditinggal. Oh enggak. Terlalu offside, kaget di sana, kena surprise juga dari tamu sih, harus hilang warnya. Ejector kali ini dan masih bisa bertahan dari orang Hasnim. Dan bahkan lihat masih diantar bubble force oleh seorang Jauhet tadi. Dan justru dibalikin, dua udah mau hilang. Belum. Tapi bakal nyolong lubang. Iya, masih bisa kalau misalnya mau coba. Tapi ternyata bakal terlalu dipaksain, lihat Death Coach-nya Irisnya langsung ngincer ke arah Death Coach. Dan langsung dihentikan pergerakannya. Ke arah Guava kali ini dari Deathcoat sudah menjaga posisi kali ini, sudah mulai habis feeder Isaac yang dibuka dan makan Trixie mulai muncul dari area belakang. Nice banget main dari seorang Trixie, tapi sudah ada Clover kali ini yang mulai datang dengan Black Dragon formnya dan bahkan hilang dua untuk dua di tur kakak-kakak di area mid lane. Sedangkan di area atas masih mau lebih, Guavanya benar-benar coba diharas habis-habisan. Kali ini terkena mountain side, terkena slow, dan bahkan masih ada effort. Tapi lebih milih untuk ngaman Razel, ketahuan gak jadi pulang. Harus kembali ke arah lobby-nya. Ya itu udah pasti ketahuan, pasti bakalan disana. Tapi kali ini Wave Dragon-nya bakal coba dihentikan oleh seorang Link. Kali ini Panzer bakal coba flicker langsung, flick out. Dan bahkan Tyrant Defense-nya dipakai. Bouncing ball, nice banget reach-nya. Hanya untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman Alter Ego, tapi itu udah di... juga terkena shutdown. Wow, double point untuk tim EVOS Esports dan bahkan lihat mereka masih melenggang di area depan. Kalau kita lihat lawannya berhasil dikembangkan, tapi kali ini Alter Ego, EVOS mau membalikkan keadaan. Objeknya mereka amankan kali ini dan bahkan networknya dikejar habis-habisan. Oh my god, kali ini dari EVOS mereka mulai menunjukkan taringnya. Macan Putih sepertinya sudah mulai kembali untuk mendapatkan satu poin penuh lagi atas Alter Ego X. Fokus ke arah objektif dan Devcon pun tidak bisa terlalu bertahan begitu lama. Dan 2-1 untuk tim EVOS. Ganking ke area Warlord-nya dan ultimate yang ciamik banget. Mudah untuk kita memang paling tidak expect ini yang malah menjadi poin cukup penting untuk Getron. Terus dijagain banget terus soalnya pastinya benar-benar free banget. Tapi sedangkan di sisi lain dari Link ya, dia tahu dia nggak bakal di area top lane-nya juga. Apa yang terjadi di sini, Rosal bakal coba untuk mundur dulu dan ultimate berhasil mendapatkan satu player dari Getron. Jadi kan Jurkan yang bagus banget dari start tentunya. Walaupun memang backup-an dari Radiant agak sedikit telat juga, tapi setidaknya masih bisa untuk defense area Outer Tour. Iya, kemarin udah langsung ke Outer Tour. Radiant mulai dikunci tapi di area atas juga ternyata langsung fataling ke arah sarang Derby. Tuker sih, iya lagi. Bakalan coba untuk debat aja dan gak bisa kemana-mana. Oke, dan Black Dragon juga udah mulai di pops out di sana. Tapi masih ada Lord yang bakal mengarah ke area base-nya. Mau kemana ini? Kayaknya dari Rosal lihat bener-bener free banget nembakin. Nembakin lagi. Mukulin area base-nya. Dan ini bagus sih karena mereka gak maksain untuk nge-take down player-nya.
ditaruh, kena stun lagi. Untungnya Marsnya masih coba bermain cukup slow tadi. Bahkan Erchan-nya bakal menjadi bully-bullian kali ini di area atas karena Jay udah level 4 juga. Sudah punya Deviant Sword dibalaskan di area bawah. Ya, ini cuman kayak Logico Maman dan Turtle juga berhasil diamankan. Tapi apa yang terjadi di sana, Parcha berhasil mencuri satu player dan pop out lagi. Black Dragon-nya di sana mengenai beberapa orang, dua bahkan. Dan Gun ke KB menangkan Ethan. Kombonya masuk banget dari Siren sendiri dengan ada kombonya Link dan juga bersama Gatot Kaca. Lagi Federal Strike tapi dihentikan sama Baxia kali ini Erkan. Sama dengan teman-temannya bisa men-take down seorang Alphanus di area middle. Mau terbuka tadi dia menggunakan ultimate-nya, tapi di ultimate sama ada The Way of Dragon juga di sana, Gatot Kaca nggak bisa kemana-mana. Dan apa yang terjadi? Banyak banget tubrukan-tubrukan dari Invis, tapi nggak bisa memberikan banyak damage juga. Oh, Marsnya di dive ke arah turret kedua kali ini, tapi harus mundur karena dia juga udah ngerasain. Tapi kalau kita lihat juga di sini Ezer bakal jadi bulan-bulan masa, walaupun gak bisa kemana-mana karena The Way of Dragon juga di sana. Dan Jelo harus sedikit lebih mundur lagi. Ya, dipisahkan kali ini Altamis dengan adanya Esmeralda, tapi ternyata Gatot Kaca langsung Avatar Guardian gak mengenai siapapun. Dan bahkan Baxia harus hilang dua. Altamisnya free banget di area belakang. Meskipun dua untuk dua kali ini, tapi J-nya belum terpick off sama sekali. Ketika itu dua tim. Ya, tapi kalau kita lihat sendiri di sini agak sedikit repot nampaknya dari Ezer, dia udah bakal jadi bulan-bulan masa harus hilang di sana kembali ke arah base. Dan langsung aja dimajin sama Mars yang cukup baik. Mana follow up teman-temannya? Dan berhasil mendapatkan middle turret-nya. Dan lagi-lagi sini dari Mountain Shop dikeluarkan hanya untuk memukul mundur musuhnya. Harus ada satu orang yang... Wah, gila. Masih ada Regenerate Speed ternyata dari Invis kali masih bisa bertahan. Tapi ternyata damage-nya masih terus sakit. The Web Dragon langsung connect ke arah seorang Link. Dan tiga hilang dari... Bakalan diresa juga area lock-nya di sana. Ezer bakalan coba untuk dikejar aja di sana cukup slow. Dan kembali ke arah base. Dan apa yang terjadi? Altamis selanjutnya di sini bakalan coba untuk di harass. Dan Federal Strike terlalu dini, terlalu jauh. Iya, nggak bisa sih. Masih ada Avatar of Guardian juga dari seorang Hina. Kali ini bakal menjadi bully-bullian dari teman-teman Siren. Dan empat mulai hilang Invisible pun harus ke take down. Seharusnya satu Federal Strike juga udah mulai dikeluarkan. Tapi bakal diganggu sama Mars yang harus memaksa si Siren mundur dulu ke arah base. Dan Wings by Wings dikeluarkan juga harus hilang Yuzong di sana. Apa yang terjadi? Dan ultimate dari Link juga enggak mengenai siapa-siapa. Duel of Dragon berhasil men-take down dari seorang Link. Dan ini bakalan susah banget untuk Altamis dengan defense. Di mana Lord-nya juga udah mulai masuk ke arah base. Dan that's it. 2-0 untuk Errolf Junior. Yep, sudah terlihat. Bisa kemana-mana juga, bakal coba untuk langsung aja diharas dan Way of Dragon dilakukan harus kehilangan Yuzong ya. Kalau menurut aku sih kayaknya kepencet sih itu flickernya. Kalau Yuzongnya masih punya flicker masih bisa balik kayaknya. Kali ini mulai dibuka Gemini Blood Oath-nya, sudah mulai di-spam oleh Elise Panther yang gak bisa berbuat banyak. Dan lagi dan dua orang mulai hilang kali ini dari... Ya tapi Panzer, Tyrant Defense juga berhasil mengenai sasaran dan kita lihat di sini langsung hilang Hayabusa-nya. Hilang dua banget. Langsung. Cepet banget pergerakan sekejap aja ya. Dan kali ini terkena stun lagi. Dan langsung hilang double point. Diamankan oleh Maipan. Kontrol, tapi dia masih bisa terkena damage. Dan kali ini The Way of Dragon lagi mengarah ke arah serang Panzer. Udah mulai dibuka Blood Oath-nya. Tapi lihat, Zoibit-nya sakit banget. Dan bahkan shadow kill-nya bakal coba mengarah ke orang seorang BTL kali ini, BRL maksudnya. Dan bahkan battle-nya bakal langsung di-pick off begitu saja dari seorang Roger. Iya, ini memaksa Onyx untuk di area Turtle ya. Di sini udah mulai terjadi fight lagi Hayabusa-nya lagi-lagi kecilin saya. Mau Federation dikeluarkan. Dan mengenai siapa di sana Gemini-nya bahkan terkena stun sedikit. Dan ada Black Dragon juga di sini coba untuk mengenai Maipan walaupun nggak ada follow up yang terjadi ke Lover. Masih coba untuk menjaga jarak di sana, harus mundur dulu di arah atasnya lihat. Mau kemana Panzer, harus kembali ke arah base. Satu momentum bakal sedikit hilang dari tim EVOS kali ini, tapi lihat The Web Dragon dari seorang Keyboy mengarah ke arah seorang Iris. Dan bahkan lihat Elise-nya yang menjadi playmaker kali ini. Oke, shadow kill bakal dibagi dan BRL masih bisa survive. Dibalikin keadaannya, bahkan Iris-nya terpick off begitu saja. Gemini sampai lupa ya tombol skill-nya di mana. Cuma tahu tombol recall aja kali ini. Bakal coba di shutdown.
oleh seorang Clover. Itu Clovernya kayak kesel banget ya. Gantian ya kan dari tadi lo. Oke, bakal coba dikejar dan Keyboy kali ini. Onyx jangan sampai dibalikin keadaannya. Tersiap dan begitu saja BRL mulai datang dengan adanya Wolf Transformation. Tapi Hans Team gak bisa menghalau damage yang begitu banyak. Dragon enggak ternyata. Panthernya masih bisa coba bentuk bertahan setelah adanya Parsha yang tumbang Zoibit kali ini. Lordnya udah mulai masuk, tinggal setengah dan bahkan kalau coba untuk berfokus kan Lordnya masih bisa di take down. Dan bahkan dari teman-teman EVOS mereka nggak sanggup untuk menahan damage yang keluar. Iya, dan masalahnya sendiri Super Minion juga udah mulai masuk coba untuk mengarah-arah. Sesakit banget ada stiker M1 yang dikeluarkan sama Onyx. Tapi kali ini kita lihat bakal langsung ter-shutdown. Dua mulai hilang, tiga banget dari EVOS dan mulai masuk lagi front out dari seorang Elise. Mengarah-arah tim base dari tim EVOS dan Rico. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah menang soalnya. Double kill. Oke. Oke, itu dia game penutup kita pada hari ini. Onyx